Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdiri. Silakan, ayo. Buya, begini. Silakan, silakan. Kalau misalkan kita mau memperbaiki diri atau berhijrah, itu apanya dulu yang diperbaiki? Akhlaknya dulu atau penampilannya dulu? Baik. Makasih Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, orang hijrah. Hijrah itu adalah, kalau Nabi dalam hadis hijrah, hijrah itu hakikatnya dalam hatimu dulu. Dalam hadis hijrah, innamal amalu binniyat, niat. Faman kana hijratu ilallahi wa rasulihi fa hijratu Allah wa rasulihi. Jadi mulai dari hati. Dan hati hanya Allah yang tahu. Dari dalam ada niat untuk hijrah. Kemudian di dalam hijrah itu, mana yang harus kita baiki? Mana yang lebih dahulu antara perilaku akhlak saya, akhlak batin saya, atau zahir saya? Kita urusan kita dengan Allah dan urusan kita dengan manusia. Gak cukup orang hanya mengatakan, aku akan bersihkan hati saya, tapi celkat-celkit ngomong sama tetangga. Gak sah. Artinya seiring itu semuanya. Sembari kita membersihkan hati kita, menghilangkan sifat dengki, menghilangkan sifat ini, maka zahir kita, sebab semua dimulai dari zahir. Anda jangan berkata tentang sholat khusyuk dulu, tapi sholatlah baru nanti belajar khusyuk. Aslinya seiring, akan tapi karena hijrah, mulailah dari zahir Anda, batinnya Anda isi sambil jalan. Jangan sampai orang bahas khusyuk sholat tapi enggak sholat. Bagaimana bisa disifati khusyuk sholatmu kalau kamu tidak punya sholat? Jadi zahirmu, mulai dari pakaian. Karena kalau pakaianmu adalah belum hijrah, biarpun kata ingin membersihkan hati, engkau masih tetap membuat orang lain maksiat, melihat auratmu. Baik, urusan batin nanti sambil berjalan. Urusanmu dengan Allah, zahirnya hijrah, perkumpulannya hijrah, dan seterusnya. Adapun batin adalah sambil berjalan. Semua dari kita pun demikian. Ada orang urusi yang penting hati. Bagaimana? Bukankah pancaran hati adalah kezahir? Enggak sah orang mengatakan hatiku baik, zahirnya enggak benar. Ada orang masalah pakai kerudung, ada orang berkata enggak penting kerudung, yang penting hati. Ajib. Yang penting hati. Hati penting. Tapi di saat orang merendahkan orang lain, hatinya kotor. Ada orang mengatakan orang pakai kerudung, berarti kalau dia tidak pakai kerudung lalu berkata yang penting kan hati, maksudnya apa? Hatimu yang enggak baik, hei orang berkerudung. Kan begitu, dia enggak sadar sebetulnya. Makanya kalau Anda tidak berkerudung, tinggal Anda insaf, ya Allah mudahkan saya menutup aurat saya, selesai. Tanpa harus mengatakan yang penting hati saya. Bukan dengan waktu penting, waktu mengatakan yang penting hati, dia masuk wilayah sombong, seolah-olah yang lain jelek. Yang penting kan hati, yang penting hati. Ajib, hati Siti Fatimah hatinya jelek, dia pakai kerudung, dia pakai nikob, dia pakai ini, berarti wanita ini jelek semua. Loh, gak sadar waktu dia ngomong gitu menjelekkan orang lain. Kini loh hei adik-adikku, insaf, kalau engkau belum bisa hijrah secara zahir, tinggal menyesal, minta ampun kepada Allah. Jangan merendahkan yang sudah hijrah. Jadi hijrah harus seiring zahir dan batin. Cuman urusanmu dengan umat, maka mulailah dengan zahirmu, berkumpul dengan orang yang baik, berpakaian yang baik, tontonan yang baik, dan seterusnya yang baik-baik, baru nanti membenahi hati perlahan. Jangan sibuk ngurusi hati, gak bisa ngurusi hati kalau zahirnya juga kita dia tata, gak ada artinya. Ngurusi batin saja, bagaimana ngurusi batin? Tapi ternyata kita belum berkumpul dengan orang yang baik. Itu ya, semoga bisa menjadikan kita semua hijrah. Zahir kita hijrah, batin kita juga hijrah. Wallahu a'lam bishawab.